Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi di video ini. Kita akan membuat badges ya. Jadi kita mau tampilin ini badges ini di menunya. Bentar di sini ya. Jadi nanti muncul di sini misalnya ada pembayaran yang belum dikonfirmasi, maka nanti di sini muncul pembayaran yang belum dikonfirmasi. Oke, langsung saja. Ini saya copy badges punya template snippetnya yang danger saja. Kita copy, kemudian kita buka template kita. Kita cari menu pembayaran. Sini ya, kita tambahkan. Di bagian depannya seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini. Coba kita lihat dulu tampilannya. Oke, ini udah benar. Nah, berikutnya nilai 4 ini sama dengan nilai 2 di sini ya. Jadi yang belum dibacanya, notif yang belum dibacanya. Jadi saya copy dari unread. Oke, ini cari saja. Kemudian cari badges kita yang tadi, ini yang 4 ini kita gantikan jadi perintahnya ini. Oh, sorry, bukan yang billing ya. Yang pembayaran. Pembayaran ini. Oke, kita pastikan. Oke, jadi nanti munculnya sama. Jadi bisa operator bisa lihat dari sini ada notif 2 nih. Di sini juga bisa lihat ada notif 2 juga. Kalau dia udah konfirmasi, harusnya nanti yang duanya berubah jadi satu semua. Ini jadi satu, kemudian yang di bagian atas juga jadi satu. Oke, untuk video ini cukup sampai sini saja. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.